Bullying adalah suatu tindak kekerasan yang selalu kita dengar beritanya di antara kehidupan kita semua. Suatu tindak kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan kita, hingga di lingkungan rumah tangga kita. Dari data dunia, Indonesia menguruti peringkat kelima dari tindak perbulian. Dan bagaimana kita mengantisipasi dan mengurangi kejadian perbulian tersebut? Tentunya, ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia yang berpartisipasi dalam mengurangi tindak kekerasan tersebut dengan mengedukasi kawan-kawan kita, serta kerabat kita, dan anak-anak kita.